Halo, kembali lagi di Kamis Kuliner. Wah, lapar banget nih. Pengen jajan di pinggir jalan, tapi males jalan kaki. Zaman sekarang udah canggih. Tidak perlu pergi, tinggal buka aplikasi. Ya nggak? Bener juga ya, kita coba cek aplikasi deh. Yuk, kita cari dulu. Nah, ketemu nih. Aku coba pesan dulu. Tada! Loh, kok cuma satu? Saya kan pesannya dua. Mana nih makanan yang satunya? Bentar, aku cek dulu. Oke, sekali lagi ya. Tada! Lah, sekarang handphonenya yang hilang. Yaudah deh, nanti aja kita makan dulu sekarang. Cilok dan telur gulung. Oh ya, sebelum kita mulai, ini saya pesan cilok. Nah, cilok ini adalah makanan khas dari Bandung, Jawa Barat. Ini bulat kecil yang terbuat dari tepung tapioka, namanya aci. Dicampur dengan bumbu penyedap rasa dan daun bawang. Lalu dikukus dan dimakan dengan sambal kacang dan kecap. Nah, lanjut ke telur gulung. Telur gulung itu adonan telur yang digoreng dengan cara digulung menggunakan tusukan sate. Dua-duanya ini biasanya banyak kita jumpai di pinggir jalan. Tapi lebih sering di sekolah-sekolah. Yuk, sekarang kita cobain. Nah, kita buka dulu sausnya. Pertama, saus kacangnya dulu. Sedikit aja ya. Wah, kok susah nih dibuka. Nah, sudah kebuka. Yuk, kita langsung tuang. Nah, berikutnya saus sambal. Kita buka dan tuang juga ke ciloknya. Nah, terakhir ini ada bubuk cabai. Yuk, kita cobain. Nah, sekarang kita coba. Nah, cilok ini teksturnya kenyal dan bentuknya juga bulat. Ternyata begini ya rasanya cilok. Saus kacangnya juga sangat enak. Perpaduan rasanya mantap banget. Jujur ini baru pertama kali aku cobain cilok dan rasanya ternyata juga sangat enak. Nah, berikutnya ini ada telur gulung. Sebelumnya kita tuang saus di atasnya biar lebih mantap. Nah, kita cobain dulu satu. Wah, enak banget. Persis seperti jajanan waktu saya masih SD. Tapi
ini jauh lebih besar ukurannya, tapi harganya juga lebih mahal sih. Nah, makanan ini tadi aku pesan di mana? Aku pesan di sini ya. Sekian kuliner hari ini. Terima kasih sudah menonton acara kuliner ini. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai bertemu lagi. Dah.